Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti Kayeng Properti. Kembali di sini saya mau review ada satu klaster lokasi di Jalan Raya Jati Makmur. Masuknya tuh Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede. Ini deket banget kalau mau ke Pondok Gede, mau ke Jati Waringin, Jati Bening. Posisinya nih kalau bisa dibilang di tengah dan total ada 20-an unit ya, sisanya 14 unit. Oke, kebetulan hampir sudah banyak yang ready ya. Nah, untuk tipe yang mau saya review ini adalah tipe yang bangunannya 69. 69 tapi rasanya gede banget. Ya, nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Untuk harga kita mulai dari 1 eman. Tetapi sudah all in. Cukup dengan 22 juta sudah bisa langsung akad. Itu promo kita ya. Tetapi di luar dari asuransi dan juga dana endapan ya pastinya. Oke, kita lihat aja dalamnya seperti apa. Tapi sebelumnya saya kasih lihat dulu untuk row jalan. Row jalan kita lumayan besar ya. Bisa dua mobil. Sudah banyak yang huni. Dan ada beberapa unit yang ready. Dan ada juga yang inden. Untuk yang inden kita di 8-10 bulan lah ya. Untuk karpet satu mobil, oke, yang mau saya review ini adalah yang unit nomor 11. Kita ke dalam. Dia bagus juga ya dipakai beginian, karena apa supaya tidak terlihat, artinya terlalu terlihat banget gitu loh. Bagusnya dikasih pembatas kayak gini, karena mungkin kaca juga ya. Jadi lumayan agak tertutup kacanya. Oke, kita ke dalam. Assalamualaikum, bismillah. Nah, ini dalamnya. Dengan luas bangunan 69, wow. Kalau saya bilang sih gede banget ini. Oh iya, ini dua kamar tidur ya. Kalau mau yang inden, dibikin tiga kamar tidur, itu bisa juga. Tapi kebetulan kita sudah ada beberapa unit yang ready. Kurang lebih ada sekitar 5 unit kita yang ready. Dan untuk desainnya memang artinya layoutnya ya. Layoutnya sudah seperti ini. Di dapur itu kita taruh di bagian depan. Nih ya. Sudah ada dapurnya ini di depan. Makanya sekali lagi kalau mau yang inden itu bisa custom untuk misalnya mau 3 kamar. Oke, nanti dibuatkan 3 kamar ya. Gitu. Untuk dimensi 6x12,5. Makanya tanahnya 75 ya, bangunan 69. Nah, seperti biasa ini kalau dibawa tangga tuh pasti ada kamar mandi, tapi lega banget di sini loh. Nih, space buat ini. Jadi kamar mandi tuh agak turun dia levelnya, dan di bawah tangga seperti biasa bisa tempat untuk penyimpanan. Ini kamar mandi yang ada di bawah. Ya. Sudah ada wastafelnya juga. Nah, dan masih ada tanah lebihnya yang bisa di ya mungkin pengen dibikin apa gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Monggo silakan. Artinya standar dari developer tuh seperti ini. Dengan tanah 75, bangunannya 69. Harga mulai 1 eman, 1,3 M sih ya. 1,3 M tetapi sudah all in. All in semua kecualinya asuransi sama dana endapan. Oke, kita ke atas ya. Untuk tangga lebarnya 1 meter dan ini tangga begini bagus loh. Jadi enggak yang kayak semacam ada tempat untuk kayak checkpoint gitu loh. Soalnya gede, biasanya ada yang model segitiga gitu, aduh itu serem banget. Kalau tangga kayak gini nyaman. Orang tua naik juga sama anak-anak tuh nyaman. Oke, di atas itu ada dua kamar tidur, satu kamar mandi. Jadi ini memang dua kamar tidur ya. Kita lihat dulu kamar anaknya. Ini kamar anak kurang lebih sekitar, saya hitung ubin, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,8 x 2,8, hampir 3 meter sih. Dan terlihat ya dari atas, carport. Rp1,3 worth it sih, kalau udah include semua ya. Kecuali kembali lagi asuransi saja. Nah, ini kamar utamanya. Kamar utamanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6.
Ini kurang lebih sekitar 2,8 kali 3,5. Untuk kamar tidur utama sih ini cukup. Oke. Dan ini kamar mandi. Kamar mandi juga lumayan luas ya kamar mandinya. Besar. Kamar mandinya besar loh ini. Iya. Kita kembali ke depan. Oh, kita ada dua tipe ya. Ini tipe yang pertama yang saya videokan, nanti ada tipe yang kedua. Ini, oh, ini cukup luas ya. Dapurnya cukup luas. Luas banget malah. Iya nih, sambil kasih lihat nih. Ini ready, yang ada mobil itu juga ready. Jadi banyaknya ready ya unitnya. Oke. Iya. Itu saja informasi untuk rumah yang di klaster yang ada di Jati Makmur Pondok Gede. Untuk informasi mengenai harga spek dan survei, nanti bisa menghubungi saya Olga, marketing properti Kayeng Properti, nanti nomornya ada di layar. Atau bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.